Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal idzari wal busra wa ja'ala israhu min makkata ila baitil muqaddas ayatan kubra. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segenap para alim ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid apa nih Pak? Apa Bu? Baitul. Yang terhormat Pak Ketua DKM Masjid Baitul Amin yang bernama Al-Mukarram Akinal Ajis Bapak Ustadz Haji Umar, kita doakan mudah-mudahan Ketua, Pengurus dan jamaahnya Allah berikan keberkahan yang sangat luar biasa. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Peringatan Isra wal Mi'raj Junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerja keras panitia seluruhnya tanpa kecuali Allah catat sebagai amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pimpinan panitia pada kesempatan yang amat berbahagia ini dipimpin oleh seorang pimpinan Al-Mukarram Bapak Ustadz Agus Gusro. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Subarja, Al-Ustadz Surdin Usmani, aparat pemerintahan, Pak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Mudah-mudahan para pemimpin kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah Allah berikan suatu amanah yang sangat berharga untuk para pemimpin kita. Akhirnya para pemimpin kita bisa sayang sama rakyatnya. Amin. Aparat pemerintahan Bapak ABRI dan Bapak-bapak polisi yang telah membantu suksesnya acara pada malam hari ini, semua udah kita doakan. Donatur ketinggalan Pak. Kalau donatur nggak disebutin sering ngambek Pak. Kita doakan mudah-mudahan donatur yang bantu acara ini, mudah-mudahan duitnya Allah berikan melebih-lebih melimpah ruah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak. Insya Allah tahun depan masjid bikin acara lagi, nyumbangnya yang banyakkan lagi. Amin ya Rabbal. Semua udah kita doakan, cuman satu, kadang-kadang Ustaz lupa sama orang yang spesial. Tenda wah, acara meriah, panggung hebat. Kira-kira kalau nggak ada sound enak nggak Bu? Tukang sound jarang diowain. Kita doakan dan tukang sound mudah-mudahan masuk surga. Ada orangnya Pak? Mudah-mudahan tukang sound masuk surga sama speaker-speakernya. Ya Bang ya? Jadi surga rame begitu. Betawa aja buat masjid mah, buat panitia potongan 50% Bang ya.
Mudah-mudahan tukang son jobnya rame. Oh panitia, tukang son bilang son gak usah bayar, gratis. Alhamdulillah, benar gratis nih bang ya. Mantap tuh kan, terhabis acara. Tadi kan kata ustaz, bukan kata gua. Mudah-mudahan tukang son jobnya banyak, amin. Ya bantuin bang, masa job dangdut melulu apa? Organ tunggal dangdut boleh enggak? Masya Allah. Bo, nungguin siapa sih bo? Ustaz nyomet. Emang nyampe di mana panitia Ustaz Somet ini? Hah? Lagi di jalan. Lagi jalan, Bu. Enggak tahu. Ya udah emang enggak tahu. Saya emang enggak lama, Pak, nunggu Ustaz Somet doang ini. Jam 10 kurang 5 menit. Pokoknya ada enggak ada Ustaz Somet, mantas saya jalan duluan, Bu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini bulan Sya'ban. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umat Nabi besar Muhammad. Rajab ada peristiwa akbar yang enggak pernah dimiliki oleh Nabi dan Rasul siapapun juga namanya. Nabi Adam alaihi salam enggak pernah Allah berikan. Bahkan Nabi Musa enggak pernah Allah berikan, sampai Nabi Isa enggak pernah Allah berikan. Peristiwa yang satu ini sangat luar biasa. Makanya Allah memberikan peristiwa ini menjalankan kekasihnya, yaitu Sayyiduna Nabi besar Muhammad. Peristiwa Isra ini Bu, Allah menjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari kota Mekah sampai ke Palestina. Saat itu Rasul ditunjuk oleh Allah bangunannya masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari losmen ke losmen, melainkan dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid? Masjid tempat kita beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sami'na wa ato'na, kepada Allah kita ruku, kita rusujud. Buat siapa? Hanya untuk Allah. Hidup kita, mati kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala bang. Makanya masalah akidah itu kita mah orang dulu pasti mengajarin akidahnya secara langsung atau enggak langsung. Itu anak zaman dulu diajarkan tuh oleh orang tuanya. Ibu lagi mau, lagi santai, anak nangis, anak rewel bu, di rumah diayun anak. Ada ayunan enggak bu? Anak dulu diayun pak sama ibunya tuh, sambil dibacain selawat, sambil dibacain kalimat tauhid. Baca ibu, anak nangis, anak rewel, diayun anak, sambil dibacain selawat, sambil dibacain kalimat tauhid. Ya Rabbi bil Mustafa balik mangkong sidana wang filana. Ya wasial karami la ilaha illallah a illallah la ilaha Muhammadur. Ibunya yang baca kalimat tauhid, yang baca selawat dapat pahala bang. Anaknya dikenalkan siapa Tuhannya Allah, siapa nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang baca selawat, ibu yang baca kalimat tauhid dapat pahala. Anaknya tidur pulas bu, dari pagi sampai sore gak bangun-bangun tuh anak. Emang kebluk tidurnya.
Anak sekarang nggak lagi ada ayunan, Pak. Maaf, sekarang ibu-ibu muda. Anak nangis, anak rewel, anak pengen tidur, bukan diayun. Jadi timbang-timbang. Emang tahu anaknya, ibu pakai nanya sama anak. Apa kata ibunya? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Itu anak kalau bisa jawab, Pak, dijawab sama anaknya tuh. Apa kata anaknya? Anak elo, anak elo, anak elo. Babanya pulang ngojek nih. Depan KFC tuh. Emang punya motor menatua tuhnya. Motor Astra Grand 93. Itu rantai mau putus, Bang. Mana oli bocor melulu. Nyampe rumah, laki itu ketok pintu. Assalamualaikum. Perempuan soleha jawab. Ambil gendong-gendong anak. Krek-krek, waalaikumsalam. Udah pulang, Bang. Udah. Anak kenapa sih, Bu, nangis mulu? Gak tahu, Bang. Dari pagi sampai sekarang anak gak diam-diam. Gendong apa, Bang? Digendong sama suaminya. Dipegang sama suaminya, digendong sama suaminya sambil timang-timang, Pak. Apa kata lakinya? Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Eh, bini nyautin, bini jawabin. Raja ojek, raja ojek, raja ojek. Ada yang begitu di sini? Ada begitu, Bu? Anak tanamkan dengan nilai-nilai ilmu agama. Ini masjid udah keren banget nih, Bu. Bangunnya susah banget, Pak, panitia tuh. Betul enggak? Bangun masjid luar biasa susahnya, tapi jauh lebih susah menghidupkan, mengisi, menyuburkan, meramaikan masjid kita. Kan begini nih. Orang bangun masjid susah, Pak. Ngider nyari amal, proposal nyebar kemana-mana. Udah jadi masjid, jauh lebih susah isinya. Ini masjid Baitul Amin ya. Ini kira-kira subuhnya sampai keluar-keluar gini. Yang keluar orang apa sendalnya, Pak? Masih cakep. Anak muda libatkan, Pak. Yang tua bisa memberikan uswah contoh kepada yang muda. Yang muda mampu memberikan apa hormatnya kepada orang tua. Doakan orang tua kita, Robi Fili, wali-wali daya, warhamuma, kamara bayani sogiro. Yang muda sama yang tua, jangan saling memukul. Muda sama tua, saling merangkul di antara kita. Ini kan begini, Bu. Di masjid nih, kadang-kadang aki-aki mulutnya lemes. Anak muda nyampe di masjid, kata aki-aki, tumben ke masjid. Yang muda biar tahu diri juga, Bu. Makanya kalau subuh itu anak-anak muda, ayo dong sholat subuh ke masjid. Ngapain, Ustaz? Baca sholawat. Bantuin aki-aki kita, bantuin orang tua kita. Kalau anak muda, Bapak Ibu, yang sholawat luar biasa, enak anak muda mah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tuh anak muda tuh yang selawatan. Kalau model begitu anak muda yang selawatan, tetangga masjid pada bangun rame-rame noh. Ke masjid salat subuh berjamaah. Ini mah anak muda boro-boro sholat subuh nonton bola pisan kerjaannya mah. Masya Allah, Madrid kalah, Bang. Madrid, Bang, sama Jupe. Kan main Madrid, padahal ada Ronaldo tuh, Bang. Emang paling hebat Barkah, Bu. Ya, Bang, ya. Ada Messi, ada Suarez, ada Neymar. Nah, tanggal 6 tadi, Sob. Nah, Barkah ketemu sama Jupe itu. Lah yang megang Jupe, ya mencret deh pokoknya. Maksud saya begini nih, lu nonton bola sah-sah aja, tapi
subuh ente jangan kesiangan. Ini anak muda nonton bola kempen kan demen banget. Subuh akhirnya enggak sholat subuh di rumah, tidur main siang-siangan bangunnya. Akhirnya yang ke masjid aki-aki. Emang kalau musim hujan kan luar biasa dinginnya kampung kita ya. Emang udah siang buru-buru ke masjid, bukan sorban yang dibawa, ya Allah anduk yang diambil. Nyampe di masjid gelap masjidnya, terpaksa nyalain lampu dia. Yang salawatan dia, yang ajan, yang komat, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang baca fatihah, yang aminin, yang pulang duluan, yang sendalnya hilang. Nah dia semua tuh aki-aki tuh pengen sholawat sama anak muda, saingan tuh sholatullah sholamullah, kata aki-aki pengen begitu. Yang keluar bukan sholatullah sholamullah, apa kata aki-aki, gigi-gigi tiga satu tengah, yang keluar Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ada nenek-nenek lewat samping masjid, kata nenek-nenek bukan Coca-Cola, ki pantak sama Sprite. Ayo deh nih masjid bu, nih pak, nih dikit lagi Ramadan nih, ya orang laki kalau sholat terawihnya pak, mohon maaf kalah sama orang perempuan. Betul bu, betul nggak bu? Orang laki mah habis buka, masya Allah rokok Samsu dinyalain. Orang perempuan biar kata orangnya di rumah pak, bini kita mau kena nyampe duluan ke masjid. Betul. Nyampe di masjid, bukan masuk dalam masjid pak, nyari daftar jadwal imam. Imam sekarang, maaf kata nih ya, yang rame itu yang cepet pak. Betul bu. Yang lama nggak laku pak. Ibu nyari tuh, ibu Ida datang. Belakangnya Bu Mumun, belakangnya Bu Wati, belakangnya Girgemeh. Sampai di masjid nyari jadwal imam, ya malam pertama aki-aki ini. Nah malam ketiga nih ustaz budak nih enak nih cepet nih masya Allah. Maaf kata pak, aki-aki sholat terawih pak niatnya aja 3 menit pak. Soalnya itu ibu-ibu di belakang tuh gak sholat terawih tuh ngobrol. Kata ibu-ibu, kata Ibu Ida, lama amat ki. Sekalinya niat kelar takbir, takbirnya angkop. Allahu Akbar. Ibu-ibu nggak sembahyang tuh di belakang, masih ngobrol aja. Kata ibu-ibu kan gua kata, sembahyang sini lama imamnya. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ibu-ibu di belakang gak sholat tuh ibu-ibu tuh. Kata Ibu Yati begini, kan gue udah bilang pok imamnya lama imamnya. Kata Ibu Ida, jangan sembahyang sini, kita pindah sekarang yuk. Akhirnya ibu pindah sholat rawih pak. Besok malam ketiga anak muda pak imamnya, Pak Momon sholat terawih yo. Poyati jawabin, imamnya siapa? Ustadz muda. Datang masya Allah penuh ibu-ibu sholat terawih 23 rakaat pak, super ekspres 10 menit kelar semuanya. Masya Allah, makmumnya pak aki-aki semua, imamnya anak muda pak. Kata anak muda pulang pesantren baru tumben jadi imam, bilang apa? Siap loh, ya siap, mau kemana? Akhirnya takbir Allahu Akbar. Itu aki-aki gak takbir pak, itu anak muda tuh ditepak pundaknya. Itu imam namanya pulang pesantren bocah, namanya Udin. Ada sih nama Udin, ada. Ganti dia, jangan Udin. Hasan. Ada juga. Ganti dah. Enggak, Duloh. Lah, semuanya ada.
Itu aki-aki gemes pak, pundak anak muda di deblak di belakang, debok gitu kan. Din, lu takbir apa ajan, Din? Langsung tuh anak muda baca basmalah pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata aki-aki, belum takbir tuh aki-aki. Di belakang imam aki-aki ngomong, boleh juga bacaan lu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak percuma, Din, tuh pesantren, Din. Ibu-ibu tuh di belakang rese tuh, Pak. Mantap. Abis itu, Pak, itu anak muda gak sabaran tuh. 23 rakaat, Pak, super ekres, Pak. Aki-aki udah gemeter duluan. Kata aki, ya cepet dah, ya. Allah rakaat kedua, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Allahu Akbar. Sami Allahu hamida. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Itu di belakang aki-aki ngos-ngosan, Pak. Kata-kata aki-aki, ya Allah, Din, engkau gue copot, Din. Tapi yang di belakang, apa kata ibu? Mantap! Tempat kita nanti Allah kumpulkan di masjid di rumahnya Allah. Panitia, masjid, ketua, pengurus dan jamaahnya, siapkan, ramaikan masjid kita. Innama ya'muru masajidallah. Artinya, orang-orang menyuburkan, meramaikan, apapun ceritanya, suburkan masjid kita. Artinya Allah merintahkan Rasul berjalan dari Isra masjid ke masjid. Artinya suruh meramaikan masjid yang ada di kampung kita. Betul? Sekarang begini sih anak muda nih, anak muda masa anak muda? Anak muda, oi. Lembek anak muda. Anak muda, oi. Anak muda sehebat apapun, sekaya apapun, sehebat ilmu yang kau miliki, tapi kalau anak muda gak tunduk, gak taat, gak patuh amanur sama orang tua, durhaka. Dengerin anak muda gua ngomong nih. Anak muda, dengerin saya ngomong nih. Anak sekarang begini, Pak. Anak sekarang dia gak ngerti tuh bagaimana perjuangan orang-orang tuanya. Maaf kata bu, orang sekarang, anak muda sekarang lebih nurut sama handphone ketimbang sama orang tua. Betul aja lo. Lo orang tua manggil, nak, neng, tong, sini. Itu belum tentu disautin sama anaknya. Tapi giliran handphone bunyi di ruang tamu, di atas meja, anak di kamar, engkring, anak keluar nyamperin handphone. Berarti kalau anak begitu bukan patuh sama orang tua, patuh sama handphone. Betul, Bu? Anak besok yang begitu sekolah, pagi-pagi minta uang jajan, jangan dikasih. Jangan dikasih. Mak, bagi duit, Mak. Jangan minta sama gua. Minta sama siapa, Pak? Sama handphone lu. Begitu. Orang tua kaya, anak jadi raja, betul? Tapi orang anak kaya, orang tua jadi? Orang tua kaya, anak jadi raja, Pak. Tapi anak kaya, belum tentu orang tua jadi raja. Orang tua, Masya Allah, tabarakallah, kepengen banget anaknya bisa jadi anak semuanya. Anak sekolah SMK, naik angkot, pusing orang tua mikirin bagaimana anak punya motor. Akhirnya ngutang dibela-belain tuh, ngambil motor Beat. DP-nya 1.150.000. Ambilnya 36 bulan. Per bulannya 575. Motor Beat. Ambil sama Cina tuh. Turun motor Beat warnanya putih oranye. Motor Jackmania. Lah Jackmania main bola kalah mulu, goblok banget sih. Biar kata kalah mulu, yang penting Persija jadi warga kebanggaan ibu kota. Begitu Persija. Turun motor tuh,
warna putih sama oranye. Jok standar, pelek standar, ban standar, motor ban standar. Kepengen orang tua anak punya motor ke sekolah naik angkot kan telat mulu. Biar enggak telat bagaimana? Dibeliin motor tuh orang tua, ngutang dibeli-beliin, Bu. Akhirnya punya motor, pengen orang tua nih, Pak, anak ke sekolah enggak telat. Punya motor, yang tadinya belum punya motor enggak ngaji, punya motor jadi ngaji. Emak bisa dianterin tuh, ibu bisa dianterin mau kondangan, dianterin anaknya, betul. Dapat 3 bulan, Pak. Itu motor berubah semuanya. Orang tua pengen kondangan enggak dianterin, anak yang tanya pengen sekolah, nyampinya enggak telat, ini mah enggak sekolah-sekolah. Ke masjid enggak nyampe, ngaji enggak nyampe, motor udah enggak karuan. Pelek standar diganti sama ring 17. Yang kecil luar begitu tuh. Knalpot diganti sama yang bobokan. Yang kalau lagi sholat lewat ban diganti ban, Bu. Apa namanya? Jok diganti. Benar-benar dari pabriknya ada busanya, busanya dipotong tuh, ditinggalin busanya, dibuang. Tinggal papan doang. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang pada sholat maghrib di masjid, sholat berjamaah, orang-orang pada ngaji sama ustadznya, dia masih sibuk malam minggu. Pacaran melulu. Sekolah akhirnya berhenti, kerja kagak mau. Nyusahin orang tua aja tuh bocah. Akhirnya tiap malam minggu orang-orang pada ngaji, pada sholat berjamaah maghrib di masjid kita. Dia mah gak sholat tuh, pacaran terus tuh dia. Dikit-dikit sama pacarnya ngirimin SMS, bilangnya mat malam beb, mat malam cai, udah ma'am belum beb. Dikit-dikit cai, dikit-dikit beb. Kalau orang manggil pacarnya bang pakai SMS, ya kan, lihat dulu handphone lo. Kalau ngomongnya beb, cai, lihat handphonenya. Kalau iPhone 6 Plus 12 juta, sah, monggo, silakan. Kalau Samsung 6, 8 juta, silakan. Kalau BlackBerry, silakan manggil beb, manggil cai. Ini manggil beb, manggil cai, handphonenya di Asia. Tahun dari Asia, kipetnya pada mendung semua. Masya Allah, tabarakallah. Nih anak-anak muda sekarang yang perawan, mana sih yang perawan? Wih perempuan yang perawan, yang muda-muda. Jawab yang kencang, yang perawan yang mana? Jangan nenek-nenek jawab, nenek-nenek jawab juga. Kita bilang begini, yang perawan yang mana? Nenek-nenek, sayang tak. Orang tua pakai kerudungan, orang tua pakai baju panjang. Ingat, jangan sampai anak kita pakai baju yang enggak panjang, jilbabnya dibuka. Sekarang kan begitu, Bu. Orang tua doang bajunya baju apa namanya? Baju gamis, baju panjang, jilbabnya sampai setengah. Anaknya masyaallah tabarakallah. Orang dulu nih maaf kata, Pak, ya, baju empoknya kalau enggak muat turunnya ke mana tuh? Ke adenya. Orang sekarang baju adenya enggak muat naiknya ke mana? Nah, ke empoknya. Akan repot begitu mah. Saya mau ngajar, Pak, setengah enam. Udah keluar rumah mau ke musala ngajar, ngajar taklim. Saya naik motor Beat, Pak. Lewat jalan raya Condet, Pak. Enggak lama ada nyalip motor tuh. Ndrut. Itu motor ninja, Pak. Mana warnanya hijau. Itu ninja isinya dua orang tuh boncengan. Yang depannya laki-laki, yang belakangnya perempuan, pegangan kenceng begini. Lah kan pakai baju pendek, Bang, kaos pendek, Bang, kaosnya. Kan nungguin begitu ninja ya. Lah kan kelihatan belakangnya, goblok. Ya Allah, mana putih banget tuh badannya. Celana dalamnya kelihatan warna pink. Ada tulisannya Hello Kitty. Aduh ampun, ampun. Lah gua kan ustaz juga, Neng. Ustaz juga manusia kan ya. Ya Allah, mana putih banget, gua liatin dosa. Gua enggak liatin mubazir. Masa ustaz naik motor merem begini? Nyebur got goblok. Ayo, Bu, jaga anaknya, Bu, ya. Nih anak-anak muda ketika peristiwa ini, ayo dong anak muda kompak bantuin orang tua lo, Bang. Bantuin bapak lo, bantuin emak lo, bantuin anak muda, jangan takut. Kalau berbakti sama orang tua, insya Allah rezeki ngalir terus, betul enggak? Nah orang tua emang capek-capek nyongolain, pakai berhenti bocah. Tabarakallah, sekolah kagak, ngaji kagak, pacaran melulu.
Kali pacar bawa duit kagak, tibang-tibang 10.000 bawa duitnya. Ya Allah, pacar mau aja, ada perempuan, weh jangan mau dibawain sama laki, jangan mau. Punya pacar tibang ganteng doang, bawa duit 10.000, najis gua mah. Anak pacar 10.000, lah naik motor Mio aja bensinnya habis, beli seliter 7.600, tinggal berapa? 2.400. Nongkrong nanti depan taman tuh ya, tinggal 2.400, bokinnya aus, yang perempuan, bang aus bang, teh botol enak kali bang, malam-malam dingin-dingin. Apa kata lakinya? Jangan teh botol, gak bagus, ada pengawetnya. Saya minum apaan bang? Nih aqua gelas, goblok. Lah perempuan mau ngasih aku gelas. Pangsit enak kali bang, mamal angkat-angkat bang, jangan pangsit. Apaan? Bolehnya bang. Nih, potongan paya. Lah. Pacaran makan paya, pulang-pulang mencret semua. Ayo, yang muda sama yang tua jaga akhlak-akhlak kalian semuanya. Yang perempuan jaga auratnya, yang laki jaga akhlaknya. Sekarang tuh enggak di mana-mana, Bu. Enggak di kota, enggak di kampung, sama semuanya. Betul enggak? Sekarang mah sama aja. Kalau anak enggak didasari sekarang nilai-nilai ilmu agama, mau dimawa di mana akhlak anak kita? Sekarang anak kalau berangkat kerja kira-kira dari rumah jam berapa sekarang, Bu? Jam 6 udah berangkat ya, pulang jam berapa? Jam 1, jam 12. Anak nyampe rumah lapar. Makan sayur asam, makan tong tuh di meja ada sayur asam, ada gabus. Ada tempe bekas kemarin tuh. Makan anak makan sayur asam, sambal terasi, tempe kemarin sama gabus kering. Anak makan naik ke mata gabus. Akhirnya mata ngantuk. Akhirnya anak tidur siang. Bangun sore udah jam 4 sore tuh bocah. Mandi sholat asar, habis sholat asar nih bocah pengen ke taklim ke TPA. Matanya masih ngantuk, jasad ameru belum nyatu. Akhirnya bocah nongkrong depan TV di sofa. Akhirnya bukan tasbih, bukan ikra yang dipegang, remote yang dikekepin. Disetel tuh TV. Ceklek rame, nyampe jam 6 sore. Mamanya datang, nonton apaan bang? ANTP Facebooker, ganti. Mama pengen nonton apa? Indosiar aja Indosiar. Kata anaknya Indosiar lah, emang mah rame. Ada apaan sih mah Indosiar lah? Emang gak tahu. Ada apa Indosiar? Akademi Dangdut 2. Akhirnya nonton Akademi Dangdut 2, Bu. Sampai jam 7 Indosiar pindah RCTI. Kang Bubur naik haji. Haji Muhyiddin Bu ya. Pindah lagi SCTV. Anak muda demen banget tuh anak muda. Apaan tuh? GGS. Ganteng-ganteng serigala. Masya Allah, Bapak gak tahu aja. Bapak gak tahu aja. Ibu juga gak tahu aja. Sekarang ini yang ceramah siapa Bu? Siapa? Lah biar kata ganteng-ganteng begini Bu. Ini omnya Aliando Bu. Tiba ngomong Aliando aja. Apa hebatnya Aliando sih? Abis Aliando ganteng-ganteng segala pindah lagi SCTV juga. Mak Ija pergi ke Mekah. Sayang banget tuh sampai hari gini Mak Ija gak ke Mekah-Mekah. Orang mah judulnya Mak Ija pergi ke Mekah, filmnya babi ngepet. Bener gak? Kalimat talbiyah gak dibaca, orang mah ke Mekah naik haji dibaca tuh umroh kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Di sinetron Mak Ija pergi ke Mekah enggak dibaca, Pak. Yang dibaca apa, Bu? Bapak mana? Di jonggol wak-wak. Ayo masjid ramaikan ini ya. Mudah-mudahan dengan masjid ramai kita tambah berkah semuanya. Sayang ini pada hari ini cinta masjid harus diaplikasikan nanti Ramadan. Ya, sebentar lagi nih. Ya, sebentar lagi nih Ramadan, Saban masuk Ramadan. Solmet nyampe mana Solmet ya? Hah? Udah nyampe? Bu, Solmet nyampe, Bu. Ya. Ya.
Makanya nanti siapin nih Saban. Udah ya Bu ya. Eh, soal mana nyampe? Kurang aja orang sini mah, Kiai. Masa Kiai terus. Kayak tukang parkiran gua. Rasul bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Hiasi rumah kita dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Maaf Bang yang belum bisa baca Al-Qur'an enggak apa-apa. Ya, kalau lagi ngaji sama gurunya enggak apa-apa. Bawa Al-Qur'an yang gede. Dalamnya Iqra. Kalau malu. Ngaji dah. Panggil Asep. Ngaji Asep sini. Masya Allah tuh Asep ngaji bawa Al-Qur'an, kata teman-temannya, "Masya Allah, Asep udah ngaji Al-Qur'an." Baca Asep. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar Allah luar biasa. Iqra yang dibuka. Alif ta'a, alif kasra'i, alif doma'u, a'i'u, ba fathaba, lam domalu, ba balu. Fathama, tapat hata, mata, ba domabu, tapat hata, buta, ba balu, matanya buta. Gak apa-apa, Pak, daripada dia gak ngaji. Sekarang kemarin tuh lagi peristiwa peringatan Istiqlal, apa namanya itu? Peringatan Isra Mi'raj di Istiqlal yang dihadiri oleh Pak Presiden. Ada Qori. Ya, Pak. Pak, ada Qori. Cuman lagamnya itu bukan lagam qiraat. Ya. Dia bawainnya itu pakai bahasa Jawa. Ini bukan masalah suku, ini bukan masalah Jawa, bukan. Cuman kalau korinya pakai bahasa Jawa dibolehkan, nanti suku-suku yang lain pakai bahasa masing-masing ragam Al-Qur'annya. Kita minta kepada MUI pusat, Kemenak, Kementerian Agama, agar bagaimana bisa jangan sampai perpecahan di tengah-tengah umat bisa terjadi gara-gara satu orang yang baca Quran. Setuju enggak, Pak? Makanya sekarang nih kalau kita enggak ngaji, ayo jaga persatuan dan kesatuan untuk kita bersama. Kepada Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, kita minta kalau punya ngomong lo jangan asal nyemplos aja. Ya. Kita minta juga itu Al-Qur'an itu kan imam kita. Al-Qur'an, kitab kita, buat kita seluruhnya. Artinya yang tahu bacaan qiraatnya para teman-teman ustaz-ustaz qori semuanya. Mudah-mudahan insyaallah ada berkah buat kita bersama. Insyaallah mudah-mudahan ibu juga, Bu. Ya, Bu. 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 Tambah berkah, sehat walafiat, waras sampai Ramadan ya. Makanya kalau punya duit nyumbang masjid, nyumbang panitia, jangan pelit. Begitu juga Pak, kalau sholat Jumat Pak, sholat Jumat tasbih mau dibawa. Bukan gak boleh Pak, duit dibawa ke masjid, udah gede, udah cakep masjid, bukan duit yang dibawa, tasbih yang dibawa. Nah, kalau bawa tasbih semua, kotak amal isinya tasbih melulu. Bukan gak boleh bawa tasbih, tasbih dibawa, duit dibawa, kalau tasbih doang dibawa, duit gak dibawa. Kotak amal mau jalan sebelah kanan, Bapak lihat, waduh kotak amal mau lewat nih. Keluar dah tasbih, bukan duit, pura-pura zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak terasa kotak amal sampai depan dia zikirnya berubah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kotak amal lewat dari dia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu punya uang lagi ngaji 100.000, 50.000, 20.000 sama 2.000 yang lecek, Bu. Kira-kira nyumbang kotak amal yang mana, Bu? Bu, yang mana? 100.000, jangan ada dusta di antara kita. Emang tangan suka begitu ibu-ibu. Masya Allah tabarakallah, pengen ngambil 2.000 dicomot, nyampe ke atas bukan 2.000, 100.000. Duit balik lagi, tangan ada natnya, muah balik lagi Pak. Nyari yang 2.000 lecek, 2.000 masih 2.000, nah dia nih. 2.000 nemu gua 2.000.
lipet, nggak pakai dilihat, nggak pakai diterawang, langsung dilipet, langsung masuk kotak amal. Eh, pas tengah nyebrung, bukan 2.000, yang dilipet ternyata 100.000. Ibu udah grogi. Kata ibu, ya Allah, salah ngambil saya. Kira-kira angkat terusin, Bu. Angkat terusin. Terusin, masa diangkat, malu sama kiri kanannya. Nyemplung 100.000 pak kotak amal ibu, plok. Kata ibu, ya Allah, nyempur di gua. Emas-emas lembarnya jatuh, ya Allah, gas habis 3 kilo, bocah belum jajan beras, mana sekarang kandung plastik, gimana ya Allah. Kan kotak amal ada lubangnya pak ya, ibu ya, ada lubangnya kotak amal, ada ibu liatin, tuh duit gua, tuh duit gua. Ibu lihat dah, jalan dah, ya. Al-yawma naktimu ala abwa'ihim wa tukallimuna aidihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu. Nanti tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, Pak. Makanya masjid, kalau kita ke masjid, kita duduk di masjid, kaki jadi saksi. Ngomong sama Allah, ya Allah. Malam Minggu ya Allah, saya duduk ya Allah depan masjid ya Allah, peringatan Isra Mi'raj. Datang kaki ngomong sama Allah. Ibu ngomong juga sama Allah tangannya, ya Allah. Saya juga nyumbang ya Allah peringatan Isra Mi'raj, ya Allah panitia pego ya Allah, tangan juga ngomong. Makanya Bu, doain suami kita biar panjang umur semuanya, amin. Bapak doain Pak ya, biar bini-bini kita sehat walafiat. Makanya Bu, kalau sama laki kudu baik Bu ya, jangan pelit sama laki mah ya Bu ya. Makanya jangan suka ngata-ngatain laki. Ada di sini orang perempuan yang ngatain laki? Ada. Mana orangnya? Makanya Bu, kalau pengen disayang sama laki, kalau pulang taat pulang. Laki pulang sore, pulang ngantor, pulang dari mana-mana. Itu ibu-ibu jam 4 udah mandi, sembahyang asar. Baca Al-Qur'annya, Nawaqi'ah, Tabarok, Yasin dibaca. Jangan lupa Bu dandan buat dandan, enggak usah ke salon Bu, mahal ke salon. Ya, beli bedak di pasar yang murah meriah 10.000 sekantong pas kecil. Bedak IPA nomor 4. Jangan nomor 5 kemerahan. Tempelin ke muka sebelum laki pulang, tepok, insyaallah Pak dijamin muka hitam putih semuanya. Teng, suami pulang ojek naik GL100 tahun 84, ya salam, dege, nyampe rumah laki, assalamualaikum, perempuan soleh jawab, waalaikumsalam, rek, ya Allah, cium tangan sama lakinya, itu suami Pak, bengong liat bininya. ATB-nya kenapa sih bang, lu pakai bengong segala, muka udah hitam-hitam aja Bu, saya dandan buat abang nih, begitu. Emang kenapa sih? Kata bininya, ya kamu yang hitam-hitam aja, saya dandan buat bapak kayak sirak, kayak saya gigi tuh, segigi bini si Rabi kan putih tuh. Iya dia mah artis. Saya apa Pak? Dakocan. Sini lu dandan buat saya Bu. Sini gue, saya cium keningnya, dicium keningnya sama siapa? Sama lakinya. Di sini neng, gue cium kening lo, dicium keningnya sama suaminya. Nggak taunya, ya Allah, bedak IPA ngebul semuanya. Laki pulang nyampe rumah, jangan diajak ngomong dulu, jangan ditanyain dulu, keringatnya belum kering, capeknya belum hilang. Masukin suami dalam rumah, dudukin di bangku sofa yang baru, yang boleh kredit sama Kolombia. Udah duduk, bukain jasnya, jasinya bukain, sepatu bukain, kaos kaki bukain. Bini jawab, ya Allah bang, lu belagu amat bang, tiba ngojek doang ke dasi segala. Yah, tawarin makan, udah mantep. Mana makan bang, mau makan, udah makan saya Bu, di mana warteg. Ngopi bang, udah ngopi di Pangkalan. Teh manis ya bang, udah. Jangan teh manis mulu, kencing manis diabetes. Teh tawar anget ya bang, jangan teh anget, gerah. Air putih ya bang, emang gue dukun. Makan ogah, teh manis ogah, kopi ogah, air putih ogah. Abang maunya apa? Seterah ibu. Benernya ibu? Iya. Susu ya bang? Boleh. Sama batok-batoknya ya. Kalau udah cair nanyain duit gak apa-apa sama laki. Wajiban perempuan, istrinya nanyain duit sama laki. Abang, hari ini ngojek rame bang. Alhamdulillah. Dapat duitnya? Alhamdulillah. Dari pagi ngojek sampai sore berapa bang? Ya gak banyak, alhamdulillah. Abang saya tanya tadi, alhamdulillah mulu. Abang ngojek dapat duit berapa bang? Ya gak banyak Bu.
Ya berapa? Cuma 7 juta. Masya Allah. Ngojek 7 juta, alhamdulillah. Kata bininya, ngomong-ngomong motor kemana bang? Gue jual. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, dengan pertemuan yang singkat ini, panitia emang delit bisa nama saya ya. Di mana-mana panitia, ya enggak, aku lagi. Kalau ditanya susu boleh enggak, Bang? Boleh enggak? Lah enggak apa-apa. Panitia di mana-mana susu, aku lah. Nah, susu boleh-boleh juga begitu. Enggak apa-apa. Ini bukan minta. Nodong. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Sekian, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara dan di gelombang yang berbeda. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.